17 tahun. Halo, perkenalkan nama gue Ali Fauzan. Gue duduk di bangku kelas 2 SMK, di mana bulan November kemarin bulan kelahiran gue. Dan sekarang gue tepat berumur 17 tahun. Ya, di mana masa-masa datang menghampiri gue. Mungkin bukan gue doang, tapi kalian juga atau kalian yang sedang mendengarkan ini. Di sini gue ingin menceritakan dan berbagi pikiran serta pengalaman gue yang gue lalui di saat masa-masa usia 17 tahun, di mana beban hidup, masalah, ujian dan cobaan benar-benar gue rasain. Dan terkadang pikiran dan hati gue bilang menyerah, tapi itu gak berlaku buat diri gue. Jadi kenapa harus menyerah? Mungkin kita capek, mungkin kita ngerasa hidup gua gini amat sih sekarang. Tapi dibalik itu semua, percayalah, setiap masalah yang datang pasti ada pelajaran yang bisa diambil dan diselesaikan. Dan dari masalah itu kita menjadi apa itu sebenarnya menjadi dewasa ketika berumur 17 tahun. Mungkin gak semudah perkiraan kita semua, tapi gua yakin gak ada kata dewasa ketika kita belum mendapatkan masalah. Dengan masalah, kita akan bisa menjadi manusia yang lebih bijak, menjadi manusia yang bisa mengerti orang lain, dan yang paling penting, menjadi manusia yang manusia. Terima kasih, itu aja podcast dari gua hari ini. Semoga yang mendengarkan lebih baik lagi untuk menjadi seorang yang lebih dewasa.